Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari. Dan ini diawali dengan aku mau jemur pakaian dulu ya teman-teman. Ini aku udah nyuci dari subuh gitu, dan baru sempet aku jemur karena kalau jemur subuh tuh gelap banget ya ke atas. Dan ini aku ditemanin anak aku nih, dia tuh pengen bantuin gitu ya temen-temen, masukin si apa ya, jemur kaos kaki katanya. Oke temen-temen, sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video, komen, dan subscribe. Share juga dong ke tab komunitas atau ke media sosial teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya ya teman-teman. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak yang udah mau mengklik video ini, yang udah mau like dan komennya, dan juga yang udah membagikan video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman, tanpa dukungan dari teman-teman semua aku bukan apa-apa ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku juga mau sekalian sapa-sapa nih, apa kabarnya teman-teman semua, semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan ini alhamdulillah jemuran aku udah selesai, banyak sekali ya cuciannya. Dan ini mataharinya tuh masih malu-malu gitu ya, masih agak mendung. Ini sekitar pukul 7 gitu. Dan aku juga mau ini ya, si air bekas nyucinya tuh masih ada sedikit, aku mau siram ke tanaman ini ya teman-teman. Aku nanam bunga ini, di atas ada bunga gelombang cinta gitu ya teman-teman. Dan setelah ini aku tuh mau beberes di bawah ya teman-teman, mau ganti spray dan nyuci piring, ngepel, dan aku juga mau food prep, bukan food prep ya teman-teman, tepatnya menata ulang kembali belanjaan aku yang kemarin yang berantakan. Kan di video sebelumnya aku buka paket gitu ya teman-teman, wadah-wadah. Nah itu aku mau masukin ke wadah itu. Dan aku juga mau nyiram tanaman apel gitu ya teman-teman. Aku mau nyiram punya kakak ipar gitu, jadi kakak ipar lagi nggak ada di rumahnya, lagi mudik gitu, dan nanti aku mau siram gitu ya teman-teman, tiap hari aku nyiramin gitu. Dan ini aku udah mengutin si mainan anak-anakku, berantakan sekali ya tadi. Dan ini anakku pagi-pagi banget udah bangun dan lagi main HP gitu ya teman-teman. Susah banget kalau mau ngambil gitu HP, kayaknya udah kecanduan gitu. Cuma sih anakku gampang sih teman-teman ya, kalau dia udah ada yang ngajak main dia udah lupa gitu sama HP-nya. Cuma kan masih pagi-pagi ya, nggak ada temennya, kakaknya juga sekolah dan ponakan aku juga pada sekolah. Bisa sih aku ajak main ke rumah tetangga, ke saudara aku, kan masih ada gitu ya saudara
yang agak jauh sih rumahnya, beberapa langkah gitu. Cuma kan aku lagi males gitu. Kalau main ke tetangga harus ditemenin gitu. Sedangkan di rumah kan masih ada pekerjaan gitu, banyak pekerjaan rumah. Nah, jadi nggak apa-apa ya teman-teman aku biarin main HP. Karena aku main game aja ya teman-teman. Dan ini aku juga lap-lap kulkas dan juga lap-lap lemari ya tadi. Dan ini aku juga lipat-lipat mukena di kamar gitu ya, bekas sholat gitu. Dan aku juga nyariin baju juga ya teman, baju masih ada aja baju yang kotor ya di kamar, ketinggalan gitu. Dan nanti aja aku mau cucinya siang atau besoknya lagi gitu. Dan tadi juga ada spray gitu ya teman-teman, nyucinya paling besok gitu atau siangan gitu kalau aku nggak capek gitu. Dan lanjut, aku juga udah tadi sapu-sapu dan lap-lap meja ini ya teman-teman. Dan ini aku lagi mau menata ulang ini pas kemarin belanja bulanan gitu. Kan aku udah beli storage gitu ya di Lazada kemarin. Dan ini lumayan ya membuat rapih gitu, untuk penyimpanannya jadi rapih gitu. Dan ini sisa-sisa yang kemarin belum dipotek-potekin. Ini aku, untuk gula putih aku masih simpan di keler aja ya teman-teman, biar nggak kena semut gitu. Dan ini alhamdulillah sisanya masih segini ya teman-teman. Kemarin mie aku kemarin tuh 10 ya, jadi tinggal 3 lagi, boros sekali ya teman-teman untuk pengeluaran bulan ini. Dan ini alhamdulillah menatanya udah selesai gitu ya teman-teman. Jangan salpok di area ini ya teman-teman, itu emang selalu berantakan. Makanya aku jarang video ini sini. Lampunya juga gelap gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku panen cabai lagi ya teman-teman. Banyak sekali yang busuk dan ini yang masih hijau gitu ya teman-teman. Tapi aku ambil aja biar enggak busuk lagi. Lumayan ya teman-teman buat bikin sambal gitu. Karena kalau lagi ada paksu tuh tiap harinya bikin sambal gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dan tadi juga aku udah nyuci si peniris piring aku ya teman-teman, udah kotor banget tuh. Suka ada yang berlendir-lendir gitu, dan aku cuci dulu gitu ya di tempat mencuci pakaian. Dan ini juga cucian piring aku super banyak. Ini tuh pagi-pagi ya teman-teman, bekas pagi-pagi karena paksu lagi ada kerjaan. Jadi aku subuh-subuh tuh udah masak, udah bikin sarapan buat anak sekolah juga, dan masih makan anak aku. Dan ini alhamdulillah udah selesai bersih-bersihnya. Baik teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Sebentar lagi menjelang hari raya Idul Adha ya teman-teman. Gimana nih persiapannya hari raya Idul Adha? Kalau aku mah ya biasa aja ya teman-teman, nggak ada persiapan karena aku mah nggak pernah kurban gitu, paling kurban perasaan ya teman-teman. Dan ini aku juga mau ngepel ya teman-teman. Wah teman-teman, di tempatku tuh belum pernah ya ada yang kurban sapi di kampung aku gitu. Kampung aku tuh kecil banget.
Gak pernah ya ada yang kurban sapi, paling juga kambing, hanya satu aja atau dua atau tiga gitu. Aku tuh paling dapet daging dari kampung tetangga ya, daging sapi dari kampung tetangga aja. Gak pernah di kampung sendiri gitu ya. Karena mungkin rata-rata ke penghasilannya tuh gak terlalu besar ya di daerah aku, di kampung aku gitu maksudnya. Tapi ya alhamdulillah sih masih aja ada aja gitu tiap tahun yang kurban. Alhamdulillah ya, disyukuri aja. Tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman, kira-kira 1 mingguan lagi gitu ya, hari raya Idul Adha. Dan ini aku juga udah beres ngepelnya ya teman-teman. Dan ini anakku tuh tepar ya, aku juga gak tahu dia malah tidur gitu pas aku tadi menata ulang makanan, dia tidur gitu. Maklum ya teman-teman, anakku bangun subuh gitu, jadi mungkin ngantuk lagi. Dan ini aku mau maksudnya nyiram tanaman punya kakak aku nih yang ditinggal mudik. Ini ada tanaman apel ya teman-teman, aku baru tahu nih apel bisa tumbuh di daerah aku. Dia tuh sangat rajin ya teman-teman, sampai udah berbuah nih. Ini tuh baru beberapa bulan atau ya udah setahun kayaknya udah berbuah gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like video, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku, dari ucapan aku mohon dimaafkan ya teman-teman, karena aku hanya manusia biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.